Selanjutnya ada yang disebut kelompok dengan kegiatan pengaman, kemudian ada yang disebut sudut-sudut kegiatan, ada yang disebut area, dan ada yang disebut dengan berdasarkan sentra. Nah, kalau klasikal itu kegiatan bermain bersamaan semua kegiatannya, tapi ini mungkin pembelajaran model dulu sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian kelompok dan pengaman ini biasanya kedengaran Bu? Halo? Nah, terbagi tiga kelompok. Nah, setiap kelompok diberi kegiatan. Nah, nanti jika satu anak menyelesaikan suatu kegiatan di satu kelompok, dia boleh berpindah ke kelompok yang lain. Tetapi bila kelompok yang lain itu belum siap, dia bisa bermain dulu di pengaman. Nah, itu sudut pengaman bisa balok, bisa bermain balok atau bermain pasir dan sebagainya. Kemudian mode pembelajaran dengan sistem sudut kegiatan. Sudut-sudut kegiatan ini biasanya ada beberapa macam kegiatan dalam satu kelas ya. Nanti ada gambarnya, saya akan sertakan. Kemudian metode pembelajaran area ini lebih kepada penelusuran minat anak. Jadi menghargai keberagaman dan beraneka apa ya keinginan anak. Jadi di dalam satu kelas itu disediakan beberapa area permainan, ada area menulis, membaca dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang pembelajaran sentral. Nah, pembelajaran sentral ini diawali dengan beberapa pijakan atau circle time. Jadi ada circle time dulu sebelum bermain, ada pijakan sebelum bermain, ada pijakan ketika bermain, kemudian pijakan selama bermain dan pijakan setelah bermain. Jadi lebih terarah. Kita sebut itu scaffolding. Jadi pijakan-pijakan. Kemudian sentra bermain itu sendiri, sentra ada 7, ada sentra bahan alam dan sains, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, persiapan, impak atau agama, dan sentra musik. Nah, tadi sudah saya menjelaskan tentang scaffolding, pijakan-pijakan. Ini juga ada review atau evaluasi. Nah, ini contoh gambar pembelajaran area. Jadi kalau area itu kita satu kelas ya, di dalam satu kelas itu disediakan beberapa permainan berdasarkan minat anak. Kemudian kelompok, nah, kelompok ini memberikan kegiatan adalah gurunya, terserah mau memberikan kegiatan apa, dan tidak lupa diberikan ada namanya sudut pengaman. Nah, kalau sentra sains itu dia, kalau yang saya alami di sekolah itu tidak satu kelas, tapi ada beberapa sentra. Jadi kita ada moving kelas setiap harinya. Dari Senin sampai Rabu ada moving, sampai Kamis juga ada moving kelas. Kemudian ada sentra sains, yang saya perlihatkan di sini adalah sentra sains dan bahan alam. Anak bermain dengan bahan-bahan alam dan mempelajari sains ya, yang menarik untuk usia mereka. Kemudian ada sentra balok, ini lebih kepada konstruktif. Kemudian ada sentra persiapan, ini lebih cenderung kepada pengertian logika, matematika, bahasa ya di sini. Dan terakhir itu ada sentra peran, ini terutama kalau untuk mempelajari tentang profesi ya, bisa dibuat di sini di sentra peran. Dan yang terakhir itu adalah sentra seni. Nah, ini simulasi.
metode pembelajaran untuk anak usia dini itu intinya untuk membentuk karakteristik anak, mungkin disesuaikan minatnya.